Kita duluan bro. Ini yang tambah yang terbaik bro. Oke, kita hitung. Oke. Assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama Combo. Dan guys, di video kali kita akan review Dragon City lagi. Dan di sini kita akan review mod menu lagi, dan yang ini versi BMT guys ya, Black Mode. Dan apa versinya sendiri sama 12.5.0. kemudian dia membutuhkan internet jadi online, ukur dulu sekitar 147 MB aja yang ini ya guys ya. Dan yang ini enaknya adalah fitur modnya ada yang baru guys. Overclock, temen-temenan, mod menu, kemudian ada one hit kill, kemudian dan selalu duluan guys. Itu yang penting guys, daripada main matiin hidup. Ini selalu kita duluan, yang duluan mainnya ya, atau apa bahasa Inggrisnya adalah always your team turn. Dan ini bisa di PPA dan PPP atau di arena dan juga di quest ya, mantap juga guys. Tapi di sini kalian harus membutuhkan emulator lagi seperti Sun 8, Sunbox atau Famous atau apapun itu ya. aduh, sesak napas. Alright, ini dia guys. Tapi tiba-tiba ini ku mengira, aduh ini pulsa gua apa sih? Biasa bentar guys ganggu gitu guys. Apa ya, selalu mengganggu diriku ini. Diriku ini mengreview game ini. Apa ya? Oke guys. Wah, tapi di sini one hit kill doang guys. Coba kita aktifkan. Coba kita langsung battle. Lihat coba ke sini. Oh, quest. Yes. Mr. Beast Quest. Jadi ini gamenya kolaborasi dengan YouTuber bernama Mr. Beast guys ya. Seperti YouTuber apa ya, Dennis? YouTuber dengan modal terbesar gitu ya, bikin video itunya pakai modal deh guys. Beda dengan diriku, modalnya modal niat aja gitu ya. Ada arena, oke kita suruh arena. Lah, bukannya gua udah selesai nih ya guys ya. Oke, kita coba di arena. Oke. Jika dirimu yang itu ingin mau, sepertinya aku akan menang guys ya di sini. Alright, kita akan melawan, nggak tahu kayaknya bot nih ya. Langsung kita fight. Kita sudah aktifkan, bagaimana pun ini apa bagus. Alright guys, kita akan auto, gimana cara auto ya? Oh ini dia auto. One hit kill bro. Kita selalu duluan bro. Anjay bro, ini yang kita butuhkan. Tanpa mati hidup. Ini guys yang mantap ya guys ya. Beda dari yang sebelah guys. Wah, yang kemarin kita kemarin apa tadi ya? Yes, ada mode ini guys ya. Wadaw. Guys, ternyata Dragon City itu yang kedua. Dragon City 2 itu mana ada di Play Store ya? Gimana ya? Aneh banget. Oke guys, kita bermain di questnya lagi. Kita bisa top global ini namanya ya. Wih, keren banget ya naganya Dragon City ini. Oke, kita ke battle. Yah, kenapa ini gak ada ya? Indo help. Kita punya ini ya, naganya bis. Naganya si bis ini guys ya. Wah, Ben, ada loh like di iya. Kita kayak yang ini guys. Oke, quest yang ini ya. Kita duluan bro. Ini yang tambah yang terbaik bro. Oke, kita ini yang satu lagi yang tidak aku suka dari game ini guys ya. Jujur-jujuran aja lah ya. Masa kita harus nunggu 5-6 jam? Upgrade-nya tuh terlalu lama. Upgrade level 2 aja butuh seharian gitu ya. Dia nggak tahu ya sejarah COC mengapa gamenya kurang berturun gitu misalnya. Sama seperti channel itu. Karena terlalu banyak upgrade-nya guys. Terlalu lama. Ini kita bisa cepatin lah ya. Alright.
Oke, kita melawan Mojito Dragon, Sea Cell Dragon, semua yang apa ya, jenis-jenis di kehidupan bumi kayaknya dijadiin dragon ya. Ada Phantom Dragon, cuy. Apa maksudnya, guys? Oke, mungkin dia belum tahu kekuatan kita, guys, ya. Oke. Digebuk mati. Lagi digebuk mati. Duluan lagi, guys. Enggak ada namanya giliran-giliran ya, mati. Tapi gua apa ya? Apa ya? Agak meragukan ini apakah aman atau tidak atau kayak banned di game-nya ya. Semoga enggak, guys ya. Kalian juga harusnya saling apa ya, melindungi gitu. Jangan saling mendorong-dorongnya, guys. Itu yang enggak suka gue, guys ya. Mari kita bersatu menjadi satu padu. Iklan lagi nih game-nya. Udah tahu ada iklan di YouTube gua, dia malah iklan di game-nya, guys ya. Bisa gua skip aja. Oke, guys, kita coba di arena again atau di league ya. Gak berani gua karena gak tahu cara mainnya gimana. Ngeri, guys. Kalian aja lah sendiri ya, resiko banet ditanggung sendiri lah. Banet disalin gua. Kalau banet ya main Ori ya, kan? Ya kan? Oke, guys. Kalau gua ya sebenarnya, kalau nggak pakai mood ini kalah terus kalau di arena ini, guys. Nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang musuhnya lebih gede sedikit gitu, apa namanya, levelnya gitu. Coba kita skip, ganti lagi lah. Alright, kita lawan si Owen Richard ya. Dia menang 15 kali ya, 15 plus trofi dan berkurang. Kita trofinya baru 200, guys. Kita langsung fighting again. Karena aku suka ini moodnya. Oke, langsung gebuk, mati. Mati ya. Wah, laser beam. Mati kau ya. Naik level rank-nya akhirnya, guys. Keren banget gak, guys, dragon gua, guys. Oke, kita sudah di rank Chemin ya. Alright, kita naik double trophy dan monster rewind. Wow, right, guys. Hajar lagi, guys, kita ke rank keberapapun kita bisa hadapi ataupun apapun ya. Keren juga nih naganya. Kita langsung bantai, guys. One hit kill. Everything one hit kill. Dia nggak bisa ngelawan, guys. Otomatis kita duluan. Ini yang terbaik menurut gue yang udah permainkan. Selain unlimited money kemarin ya. Oke, masih lanjut. Ada arena. Woi. Bayangkan, guys, ya, gue masih ada di arena ini loh. Kalian mungkin di arena di sini kan, ya? Di master kan, ya kan? Ya. Ada ranking. Ranking gue berapa nih? Orang udah 300.000, gue masih 200 perak. Tropinya, guys, masih di teras 1. Kita nggak bisa nih, guys. Udah 342 ya? 24. Wow. Di mana ke Dedeko? Mungkin nih kayaknya masih bot semua, guys, karena yang orang-orang benernya mungkin udah naik ke trofi gitu kan. Karena gue juga jarang berantemnya gitu ya. Oke, kita babat lagi, guys. Sampai 10 menit video ini ya. Mantap. Ada lagi, mati. Belum berubah, udah mati. Waduh. Ada naga head end ini, guys. Naga pelangi ya. Oke, 338 trofi kita sudah dapatkan. Waduh. Tinggal satu lagi, guys. Apakah kita bisa mampu menaikkan trofi kita, guys? Kita harus mengumpulin 400 lagi. Gak sabaran banget game ini, guys. Ya, senang seru sekali ya. Mantap. 800k, 8000k, 4000k. Naik level, guys. Naik level lagi. Naik level C untuk naga ini, dan kita sudah mendapatkan trofinya. Wow, guys, nah ini dia, guys ya. Menurut kalian bagaimana modnya? Coba kalian komen di bawah, atau kalian pengen mod unlimited money, komen aja di bawah. Siapa tahu ada kalian komen-komen seperti itu, guys ya. Karena kita sudah pernah buat unlimited money yang menggunakan cheat game Guardian, walaupun itu gimmick karena gamenya sekali lagi dia itu connect ke server on induk. Kita ada pool penyimpanannya.
aduh, kita pakai PIMES beginilah guys. Let lo informasi. Alright guys, dan pool penyimpanan seperti biasa 332 MB, aplikasinya 200, datanya 11, etikanya 999 MB. Oke guys, terima kasih. Gitu aja, ini udah malam, ngantuk banget cuy. Dadah.